persiapan pemasangan girder yang ketiga. Alat ini bisa bekerja lebih cepat bila diinginkan. Nah, itu girder ketiga sudah ada standby. Ini yang pertama, yang kedua, dan lokasi ketiga. Launcher sudah di posisi, tinggal eksekusi girder berikutnya. Nah, tiang ini harus dinaikkan dulu agar Kometo bisa maju. Kemarin di tanggal 30 pemasangan girder yang kedua ini. Di tanggal 29 nya, satu hari sebelumnya, voucher ini bergerak ke posisi untuk pemasangan girder kedua. Dan hari ini pagi launcher langsung bergerak ke posisi pemasangan girder ketiga. Dan sore ini langsung naik girdernya. Ini sudah standby. Launcher sudah siap eksekusi, hujan turun. Tadi sangat deras dan sekarang sudah gerimis-gerimis. Jadi kita semua pakai mantel yang ada di lapangan. Dan ini sekarang lagi proses lifting ya, untuk girder ketiga. Ini pasang di sini. Tuh, rintik-rintik hujan. Teman-teman lagi mau pasang spreader yang skrupnya skrup raksasa, bautnya baut raksasa. Sepertinya sore ini jam 3 hampir jam 4 ini tetap akan dipasang, namun mungkin finishingnya di besok libur tanggal 1, tanggal 2 mungkin finishingnya. Jadi gantunglah sampai tanggal 2. Dia kondisinya guys, hujan. Jadi sana yang di samping di Komol bagi pemerataan supaya bisa alat berat masuk seperti borpile dan kren untuk servis, supaya bisa masuk. Jadi di prepare dulu lokasinya semuanya. Dan sepertinya di situ ada, mungkin di titik tiang itu ada pipa atau kabel listrik lagi digali sih, proses pemindahan, daripada nanti kena bor pipanya kan, seperti kejadian-kejadian kemarin, bahaya. Jadi dipindahkan dulu kayaknya jalurnya. Kembali lagi channel saya. Itu guys, girder yang harusnya terpasang tanggal 31 sore, tapi hujan deras sekali hingga sore tidak jadi dipasang. Ternyata tanggal satunya kan kita libur nih tahun baru, pasang sama mereka, sama Cina-Cinanya semuanya. Nggak ada orang Indonesia yang masuk, mereka pasang sendiri. Dan sekarang persiapan untuk pemasangan girder keempat. Gila, ini udah ngebut, ini ngebut. Dipasang sama mereka. Saya juga nggak tahu tadinya. Saya kira tanggal 2 hari ini dipasang yang girder ketiga. Ternyata dipasang di tanggal 1 kemarin. Mereka kerja setengah hari.
pasangin girder itu. Dan sekarang persiapan pemasangan girder keempat. Launcher masih akan bergerak menuju ke pier berikutnya, tapi girder sudah datang nih. Girder sudah datang, sudah diangkut oleh Kometo. Ikuti terus. Nah, ini persiapan untuk moving launcher ya, ke pier berikutnya, ke posisi pemasangan girder keempat. Ini saya berdiri di girder pertama yang dipasang. Ini spasinya. Girder pertama, kedua, ketiga. Dan ini sedang meluncur. Girder keempat. Ngebut ini, ngebut. Kalah progres pemasangan girder yang di Cikarang ini. Yang di Cikarang baru 3. Ini sudah mau 4. Dan maksimal tiang yang sudah selesai di sana bisa pasang 7 girder. Ini yang keempat ini. Oke, teman-teman, dukung terus channel ini. Like, subscribe dan komen. Jangan lupa di-share ya. Progres awal tahun 2020. Ini dia. Dikebut pemasangan girder. Inilah progres terkini. Terima kasih teman-teman dukungannya. Girder ketiga di tanggal 31 kemarin diinstal, tapi jadi tanggal 1 kemarin diinstal ya.
hujan sangat deras dari siang sampai sore yang menyebabkan banyak terjadi kebanjiran di berbagai daerah terutama Jakarta. Akhirnya di sini pun nggak bisa install heater yang ketiga. Jadi di install kemarin pas semua pekerja Indonesia libur, Cina-Cinanya kerja, install heater yang ketiga. Dan hari ini pagi launcher bergerak maju. Hari ini launcher bergerak maju ke posisi girder keempat. Langsung install sore ini girdernya. Semoga nggak hujan. Kalau hujan lagi gagal sama seperti tanggal 31 kemarin. Kalau nggak hujan sih diinstal ini sore ini.
pasangan girder keempat. Sudah sore ya, hampir maghrib ini. 4, 3, 2, dan ini 1. Satu, dua, tiga, dan yang sedang diturunkan itu yang keempat. Mantap. Lambat sekali turunnya ini. Pemasangan girder keempat. Di sini nanti girder kelima. Tiangnya udah mulai semakin tinggi. 6 dan ketujuh. Yang terakhir. Kedepannya masih proses pengerjaan. Masih banyak tahap yang harus dikerjakan untuk pengeboran. Pembuatan pondasi hingga jadi seperti ini pier head. Tapi semakin tinggi itu ke sana. Di sini masih rendah ini. Yang keempat, kelima, keenam. Baiklah teman-teman, dukung terus channel ini, jangan lupa like, subscribe, komen di bawah teman-teman. Dan bagikan videonya agar channel ini terus berkembang. Terima kasih. Oke, girdernya sudah duduk. Tinggal grouting wearing padnya ya. Setelah grouting berarti aman, besok bisa lepas. Bisa lepas dan launcher ini moving lagi ke depan. Topir selanjutnya. Inilah progres terbaru 2020 penginstalan girder di kebut.